What's up? Welcome back to Indorien. Oke, lagu ini banyak juga yang request ya di channel ini. Aku sudah beberapa kali reaction Noh Saleh ya. Dan ini juga aku bakal reaction Noh Saleh yang judulnya Renjana. Ini yang live di KSSLS, Kamar Seni Studio ya. Dan untuk kalian yang pertama kali lihat channel ini adalah Indorex Season 4. Season 1, 2, dan 3 nya ada di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ya. Dan terima kasih untuk yang sudah support channel ini. Dan langsung aja kita lihat ini Noh Saleh yang judulnya Renjana yang live di SSLS. Ini proyek solonya dia ya. Yang ku jaga gitarnya Parker ya. Hanyalah sebuah retro rasa cinta kau semua dalam dada. Yang ku enak lagunya minta hanyalah sebuah senyumanmu membawaku dalam. Enak banget lagunya ini. Romansa cahaya di mata yang mencinta. Oh renjana menggelora menyedu hangatnya jiwa sepi air mata tertukar bahagia dalam sengat kerinduan kau bawa aku ke sana. Gitar yang bagus ya, Parker custom bukan ya? Kalau di Indonesia Dewa Bujana yang sering pakai Parker. Romansa cahaya mata yang hampa. Oh, oh renjana menggelora menyedu hangatnya jiwa sepi air mata luar biasa, keren.
soundnya Amar Seni Studio itu memang bagus banget ya, sound live-nya itu kayak recording gitu loh. Kalau menurut aku di lagu Renjana ini, Noftaleh ini ngeluarin ide-ide kreatifnya dia jadi sebuah lagu ini bagus banget ya. Renjana ini dari segi genre musiknya oldies banget ya, retro banget ya. Kalau aku bukan pertama kali dengar genre yang seperti ini, tetapi aku surprise karena Noftaleh punya lagu yang seperti ini ya. Memang Noftaleh ini musikalitasnya tinggi ya, semakin lama semakin tinggi ilmunya. Kalau untuk orang awam memang agak susah dicerna. Musik ini musik mahal, soalnya musik yang levelnya bukan level-level umum ya. Tapi lagu ini dari segi musikalitas dan segi harmonisasi itu luar biasa indah ya, luar biasa bagus, luar biasa cantik kalau menurut aku. Dan Noftaleh sangat luar biasa menciptakan lagu Renjana ini. Untuk membuktikan bahwa musikalitas kita itu tinggi, sebenarnya hanya perlu dengan mengaransemen musik yang indah seperti ini, yang harmonisasinya bagus seperti ini, yang unik seperti ini, dan yang mahal seperti ini sudah sangat membuktikan bahwa musikalitas kita itu memang tinggi. Jadi gak zaman lagi kita membuktikan musikalitas dengan show of skill ya. Itu aja kalau pendapatku ya. Oke, close buat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia.